Dewi Persik diduga ledek Nikita Mirzani ditahan, video singkat jadi sorotan. Artis kontroversial Nikita Mirzani kini harus mendekam di rutan 2B Serang setelah pihak Kejari Serang memutuskan untuk menahan Nikita Mirzani atas kasus pencemaran nama baik di Pulatif. Diketahui Nikita Mirzani sudah terlebih dulu ditetapkan sebagai tersangka pada kasus tersebut. Alhasil dimasukkan Nikita Mirzani ke tahanan membuat nyai kini banjir hujatan. Publik bahkan menyebut jika dunia lebih damai setelah Nikita Mirzani ditahan. Terbaru, pedangdut Dewi Persik diduga ikut menyindir Nikita Mirzani. Setelah beredar video singkat Dewi Persik diduga mengolok-olok Nikita Mirzani, banyak haters yang menghujat habis-habisan sosok Nikita Mirzani karena kelakuannya, melansir dari Instagram @lambetura. Anak aku makan apa? Ujar Dewi Persik. Dewi Persik diduga meledek Nikita Mirzani dengan akting menangis dan tertawa. Diketahui selama ini Nikita Mirzani dan Dewi Persik bermusuhan. Komentar beragam pun menghampiri Instagram Lambetura. Kenapa Mbak DP makin hari malah makin menjadi-jadi suka nyinyirin artis-artis yang lagi viral kena masalah? Kalau saya itu agak malu, masalahnya kita pun belum tentu baik dan rumah tangga pun belum tentu baik dan harmonis. Artis-artis yang benar-benar berkualitas dan rumah tangga harmonis gak ada waktu nyinyirin orang dan gak ikut campur urusan orang, tulis Instagram netizen. Aku sudah memujimu, gak taunya nyinyir juga. DP kok seperti anak-anak, celotehanmu gak mutu blas, kelihatan kualitasmu hanya segitu, tulis Instagram netizen lain. Astagfirullah Mbak DP, biarpun saya juga gak suka sama Nikmir, tapi ya jangan begitulah sikap kita. Lebih baik mendoakan agar masalahnya cepat selesai, kata netizen lainnya. Begitu banyak pihak yang mengomentari penahanan Nikita Mirzani, salah satunya pengacara Elsa Sharif yang pernah bertengkar dengan Nikita Mirzani di televisi. Elsa Sharif menilai kalau langkah Kejari Tangerang untuk menahan Nikita Mirzani sudah tepat. Disebutkan Elsa Sharif kalau status Nikita Mirzani tidak bisa berubah. Kalau sudah P21 nggak bisa berubah, status tersangka jadi saksi nggak bisa, kata Elsa Sharif. Jika berkas sudah dilimpahkan, maka Nikita Mirzani jadi terdakwa. Setelah berkas dilimpahkan ke pengadilan jadi terdakwa, ujarnya. Elsa Sharif menerangkan kalau di dunia ini tidak ada orang yang kebal hukum. Bahwa Indonesia itu adalah negara hukum, jadi tidak ada orang di mata hukum sama. Tidak ada orang kebal hukum, terangnya. Dulu banyak laporan orang ke Nikita Mirzani jalan di tempat, tapi akhirnya Nikita Mirzani ditahan oleh Kejari Tangerang. Kebenaran masih ada, saya yakin pada Allah, Allah tidak akan menutup suatu kebenaran, jelasnya. Elsa Sharif tidak mau bersikeras laporannya dilakukan karena masih ada laporan dari orang lain. Kujambak rambut kau, Bunda Korla jawab kejam pada Nikita Mirzani karena hal ini. Baru juga kelar bui, Nikita Mirzani terus saja menyinggung rekan artisnya. Kini orang yang disinggung oleh Nikita Mirzani adalah sosok yang tinggal di Jerman, yakni Bunda Korla. Bukan berakhir damai, Bunda Korla pun kembali menyinggung Nikita Mirzani ketika keduanya melakukan live Instagram. Ada apa sih Nikita Mirzani? Tanya Bunda Korla dalam siaran langsung dengan Nikita Mirzani. Diam dulu, masalah kamu sama Bunda tuh sebenarnya apa? Tanya Bunda Korla. Nikita tiba-tiba saja mengungkapkan kalau Bunda Korla berubah tingkah lakunya usai bertemu Maharani Kemala dan Ivan Gunawan. Bunda itu sifatnya nggak boleh berubah gitu, aku itu seneng sama Bunda karena Bunda itu menghibur. Nggak kayak begini sekarang, jawab Niki.
Mereka kan cuma ngebantu bunda supaya bunda bisa beli rumah di Medan karena nggak ada harga yang seperti itu sekarang. Berapapun dikasih ke bunda, bunda terima, urusannya apa sekarang, masalahnya apa, kata Bunda Korla. Kenapa kok bunda pakai klarifikasi bilang itu si Mahadukun Rukia? Rukia apa? Kan aku udah bilang kalau Ivan Gunawan dan Maharani itu main dukun. Timpal Nikita Mirzani. Keduanya pun berinisiatif untuk bertemu menyelesaikan pertikaian mereka ini. Udah bunda istirahat aja, bunda di mana? Kalau bunda mau berjumpa, ayo, tantang Niki. Nanti kita bertemu di Jakarta, nanti dari Bali kita bertemu di Jakarta. Biar ku jambak rambut kau, tutup Bunda Korla.